الله أكبر وكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Hidayah Al-Ma'ruf rahimakumullah wabarakatuh binaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wekdal sakmika kita saged nindakaken dawuhipun Gusti Allah mengerjakan sholat isya berjamaah insyaallah samangki nindakaken sami-sami sholat tarawih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tasih wonten wulan Ramadan menika kita selalu diingatkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa mulai ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Ada satu ayat khusus ingkang ngendikaken perkawis donga yang secara khusus berbicara tentang doa dalam keseluruhan rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Tentu ini menjadi hal yang menarik sebab ayat 183, 184, 185, 187 sedayanipun nika ngendikaken perkawis siang, sedangkan di 186 nika satu pun kata tentang puasa tidak disebut namun ngendikaken perkawis doa. Tepatnya adalah pengantikanipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Uji budak watadda'i idha tanah, aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa terbimbing pada jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadosipun ayat menika melompat temanya dari tentang puasa terus ngendikaken perkawis donga. Padahal tentu tidak demikian. Karena urutan tertib ayat maupun surat dalam Quran menika sesuai dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas pada saat diturunkan dan tiap kali turun niko urutanipun boten kados engkang kita waos dalam mushaf Al-Qur'an, berbeda dengan tata urutan dalam mushaf Qur'an. Tetapi kemudian tertulis kados ini mushaf Qur'an saat niko juga menurut petunjuk langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau perintahkan langsung kepada beberapa sahabat yang ditugasi khusus untuk mencatat wahyu. Ya, sehingga tersusun kados ini kan saged kita waos menika. Nah, maka urutan-urutan dalam ayat-ayat tentang puasa menika juga didasarkan oleh wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan arahan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dengan demikian urutan ingkang kados pakaten menika ada maksudnya bahwa doa menika secara khusus disebut di ayat 186 dalam keseluruhan rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Maka ini mengandung maksud bahwa tatkala kita tengah melakukan ibadah puasa, maka hendaknya memperbanyak doa. Pemahaman yang demikian niko didasarkan oleh pangandikanipun Kanjeng Nabi, didasarkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang menghubungkan, mengkorelasikan gandenge antaranipun ibadah siang Ramadan niko kalian
dawuh supados kula panjenengan purun donga dhateng Gusti Allah nalika nembe nindakake siang kula wau. Di satu hadis sahih misalnya mengatakan akan dikabulkan doa seseorang tatkala ia tengah berpuasa. Sanes hadis ketika akan pada saat ia berbuka dari puasanya. Sehingga donganipun wong poso menika mustajab. Ini sungguhnya rahasia dari kenapa ada satu ayat khusus tentang doa dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa adalah supaya kula panjenengan sakmenika banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusus tatkala tengah berpuasa. Ya, sebab kenapa Allah menyediakan kemakbulan doa dari kita yang tengah melakukan ibadah puasa menika. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penting untuk mencermati apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di ayat 186 surat Al-Baqarah menika. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didahului oleh informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku ini dekat. Pengetahuan, pemahaman sampai pada kesadaran, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat ini sesuatu yang penting sebelum kemudian kita berdoa kepada Allah. Sebab napa wong niku nek krasa cedhak, ya kraos celak, niku tidak ada penghalang komunikasi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari begitu dekat dia dengan kita. Ya. Napa rasa tentebe maka menjadi sulit untuk bisa mengungkapkan sesuatu yang kita simpan di dalam hati. Dan kedekatan itu ya tidak semata didasarkan oleh kedekatan secara fisik. Secara fisik lahiriah niku celak ning krasa adoh misaken tak sak omah ki mawon ketoke cedhak malah kumpul dadi sak omah menika ning rasane atom misaget. Ya bahkan berbeda jauh tempat tinggalnya ning rasa cedhak misaget. Maka kedekatan yang sesungguhnya adalah kedekatan batin. Dan kedekatan batin antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat bergantung pada kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten namung anggenipun nyebat mawi lisan asmanipun Gusti Allah, tetapi harus meresap di kedalaman hati sampai menumbuhkan rasa kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala merasa dekat dengan Allah, maka terungkap segala yang tersimpan di dalam hati tanpa sedikit pun merasa ada penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Curhat datang Gusti Allah menika tanpa merasa ada sungkan sama sekali, diungkapkan apa ada yang tersimpan di dalam hati kita. Itu yang Allah kehendaki agar kita mau mendekatkan diri kepadanya dengan keseluruhan amal-amal ketaatan yang diperintahkan olehnya. Nyalaki Gusti Allah menika mawi amal-amal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah telah perintahkan hal ini di ayat 35 surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Pados mergi srana supados kelokan sami saged celak dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-wasilah yang dimaksud di ayat ini adalah bita'atihi, mawi nindakaken ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah puasa lalu perintah untuk berdoa, maka keseluruhan ritual ibadah dan ketaatan yang disebutkan di ayat-ayat 183 sampai 187 adalah srana supados kula pansami tambah celak dhateng Gusti Allah. Melakukan ibadah puasa, banyak berdoa, membaca, mempelajari, menghafalkan, mengajarkan Quran, beriktikaf ya di masjid dan sebagainya sebagai pelawal adalah sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, secara khusus perintah untuk berdoa kemudian Allah sampaikan uji budak wadat dami ibadah.
aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Jaminan keterkabulan doa ini tentu akan menambah dorongan bagi kita untuk melakukannya. Menika nyuwun dhateng Gusti Allah kanthi saestu mawidono. Nah, tetapi Allah kemudian mari keterangan bilih kepastian terkabulnya doa menika nggih wonten syaraté. Apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai prasyaratnya? Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Nika sepindah. Sebatas dengan kelopan sam nika pun tampi Gusti Allah pun kabulaken apa ingkang pun suwun, maka satu penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kesungguhan kita dalam menyelaraskan sikap dan perilaku kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten perintah dilaksanakan, ada larangan dijauhi. Ini satu yang menjadi prasyarat sepatus doa menika diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam satu kesempatan menika bercerita, berkisah berkaitan dengan prasyarat pertama menika. Nabi menceritakan ada orang dalam perjalanan jauh. Lalu jeneng Nabi le gambarke perjalanan jauh nika kados pundi yutilu safar. Jadi perjalanan jauh nika digambarkan oleh Nabi orang ini rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Sebab nek teng padang pasir mriko ya perjalanan tebih wektal semanten tidak menggunakan kendaraan kados sakmenika, maka sudah pasti rambut orang yang berjalan ini akan kusut, pakaiannya berdebu. Ya mutu yadaihi ila sama, dia tengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Waqala, kemudian dia nyebat asmanipun Gusti Allah, ya Rabb ya Rabb ya Duh Gusti Allah, Duh pengairan kula. Ada komentar yang kemudian disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin ulama asli Saudi ini. Mari komentarnya. Orang ini yang diceritakan oleh Nabi sesungguhnya punya beberapa keadaan di mana kahanan-kahanan golongan sesungguhnya menjadi sebab kedahipun, menjadi sebab seharusnya doa orang ini digabungkan. Keadaan-keadaan apa yang dimaksudkan? Satu, orang ini dalam perjalanan. Sinten ingkang nembe wonten safar dalam perjalanan, ini keadaan di mana doanya itu makbul mustajab. Di satu hadis lain aku mengatakan dakwatul musafir, dungane wong musafir itu dikabulkan, latur tidak akan ditolak. Oke. Ada tiga doa tidak ditolak. Di satu hadis saya menyebutkan, satu, dakwatul musafir, dungane wong dalam perjalanan. Dua, dakwatul walid ala walatihi, dungane wong tua kagem putranipun, juga laporan itu tidak akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga adalah dakwatul madlum, dungane wong intizoni. Tiga doa tidak ditolak oleh Allah. Nah, orang ini yang diceritakan oleh Nabi itu sedang dalam perjalanan, ketahipun doanya tidak ditolak oleh Allah. Satu. Keadaan yang kedua, yamutu yadaihi ila sama. Wong sing donga niki wau yamutu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dan ada lebih dari 20-an hadis berkaitan dengan mengangkat kedua belah tangan saat berdoa. Ini penting untuk dikemukakan sebab wonten sing tergesa-gesa mengambil kesimpulan nek mengangkat tangan saat berdoa niku ora ono dalile, dalile lemah ya, sehingga dianggap bid'ah, ini keliru besar. Sebab ini termasuk ada ketika berdoa dan hadisnya sahih hasan cukup banyak. Sing dhaif nggih wonten, tetapi kalau ada yang hasan dan sahih, justru yang dhaif itu terangkat hadisnya menjadi sahih liwarihi atau hasan liwarihi. Dan kesalahan pengambilan kesimpulan karena satu dua hadis langsung disimpulkan. Nah, maka yang kedua, orang ini juga dalam keadaan menjaga adab etika saat berdoa, diantaranya adalah dia tengadahkan kedua tangannya ke arah. Yang ketiga, nyebat asmanipun Gusti Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelas perintahkan hal ini wonten surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-namanya itu. Orang ini juga menyebut nama Allah. Dia sebut ya rububiyah,
Allah, ya Rabb, ya Rabb. Duh Gusti Allah, duh pengiranmu loh. Maka tiga ini sesuai mestinya membuat dua orang ini mestinya dikabulkan. Tetapi ternyata ada penghalang dari doanya. Napa menika nabi ngendika wa ma'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram. Tetapi sayang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabullah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Amika pelajaran kagem kula pansami, kesungguhan dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci datang kabulan doa. Yang kedua kemudian di ayat mereka pun sebatakan wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman mereka itu syarat mutlak ibadah nopo imam tidak terkecuali doa. Maka kalau satu ritual ibadah dilakukan tanpa iman yang benar, malah kecampuran kalian syirik menjadi terhapus amalan kelompok asrok talayah baton amal juga. Kalau engkau berbuat syirik maka terhapus amalmu. Ada fakta yang terjadi, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di saat yang sama malah melakukan kesyirikan. Nindaki ibadah pada satu waktu tapi di waktu yang sama malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Ayat 110 surat Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia berbuat syirik saat beribadah kepada Tuhannya. Terus agar kita mau tiap minggu nindak ibadah nih kok pas di waktu lekang sami dia nindak kesyirikan. Amaliyah yang dilakukan doa tetapi dia juga nyebut asmani pun sana sih pun Gusti Allah yang diyakini dengan menyebut nama itu turut menjadi sebab terkabulnya doa di kemudian hari. Baik. Nah di antara praktek iman dalam berdoa ini kok keyakinan penuh bilik Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa kita. Ampun ngantos ada keraguan sedikit pun nalika ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Maka Nabi bersabda, "Udzu Allah wa antum mukinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doamu akan diijabah dikabulkan olehnya. Oke, ampun ngantos ragu-ragu sehingga Nabi mengatakan, "Jangan seseorang berdoa kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, berilah hamba ini jika engkau mau." Oke. Seolah-olah kau orang yakin buat teman. Terakhir menikah la'allahum yarsudun. Penutup ayat menikah menikahkan agar mereka senantiasa terbimbing pada jalan yang benar. Ini kaitannya pun kali dawuh dongo, perintah berdoa kok ditutup dengan mudah-mudahan atau agar mereka terbimbing pada jalan yang benar. Atau si penopo artinya berdoa itu bukan sekedar permohonan yang kita sampaikan kepada Allah lalu ada pengabulan dari apa yang kita minta. Lebih dari itu ada banyak manfaat yang lain. Di antaranya disebutkan di ayat ini apa? Hadirnya bimbingan dari Allah kagem kula pansami ingkang donga kula wau sehingga gesang kula pansami kok terbimbing pada jalan yang benar. Wong niku nek kathah anggenipun donga insyaallah kehidupannya tertuntun terbimbing oleh Allah sehingga ya akan tercegah, akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Mungkin-mungkin manfaat namun dan memperkirakan pun Assalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.